Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ira Fitri dari Masta. Di video kali ini saya akan review Lotus Petal Doppler. Membantu penggunanya untuk mendeteksi detak jantung dari janin, di mana pendeteksian baru bisa dilakukan paling cepat di saat umur kehamilan mencapai 12 minggu. Nah, untuk tipe Doppler yang ini, karena bentuknya yang sangat ringan dan juga cara pemakaiannya yang sangat mudah, jadi ini sangat cocok sekali digunakan sendiri di rumah tanpa menggunakan bantuan seseorang. Kemudian untuk bentuk Dopplernya sendiri, mari kita buka. Nah, jadi bentuk dari doppler-nya seperti ini, dilengkapi dengan tas. Jadi jika pengguna ini membawa kemana-mana, ini sangat praktis sekali dan tentunya akan lebih aman. Nah, kemudian untuk bentuk alatnya seperti ini, jadi kecil, sangat praktis sekali dan tentunya dalam penggunaannya pun sangat mudah. Oleh karena itu bisa digunakan sendiri di rumah tanpa menggunakan bantuan dari orang lain. Nah, selain kelebihannya yang mudah digunakan, ini juga memiliki beberapa kelebihan lainnya. Yang pertama yaitu dilengkapi dengan kontrol volume. Jadi bisa diatur seberapa besar volumenya, ingin dinaikkan atau ingin diturunkan. Kemudian selanjutnya bisa menampilkan angka detak jantung di layar birunya ini. Kemudian selanjutnya doppler ini menggunakan sistem charger. Jadi ketika baterainya habis, ini tinggal di charger saja. Kemudian untuk waktu kerjanya atau work time-nya ini sekitar 6 jam dalam sekali pengisian daya. Kemudian untuk cara chargernya pun sangat mudah. Di sini di bagian atas alatnya ini ada dua lubang. Lubang yang pertama ini digunakan untuk charger, sedangkan untuk lubang yang kedua ini digunakan untuk headset. Jadi kalau pengguna ingin menggunakan headset supaya lebih jelas, nah ini bisa disolokkan di lubang yang sebelah sini. Nah, kemudian untuk spesifikasinya kita bisa baca di boxnya di sini. Nah, kita bisa baca spesifikasinya ada di belakang dari boxnya ini. Untuk powernya itu sekitar 9,6 volt, sedangkan untuk ultrasonic frekuensinya itu 2,5 MHz. Lalu untuk ukurannya di sini 190 mm untuk panjangnya, kemudian 160 mm untuk lebarnya dan 50 mm untuk tingginya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk cara penggunaannya pun sangat simpel sekali seperti penggunaan doppler pada umumnya. Kita oleskan dulu gel ultrasoniknya pada permukaan perut yang akan dideteksi. Kemudian kita arahkan mic-nya ini kepada area yang sudah diolesi gel tersebut. Nah, kemudian di sini juga dilengkapi dengan speaker. Jadi ketika dia mendeteksi detak jantung dari janin, suara yang akan dihasilkan akan semakin besar. Nah, kemudian doppler ini juga dilengkapi dengan charging indikator. Jadi kalau baterainya ini akan habis, otomatis warna lampu yang ada di sini akan berubah. Jadi seperti itu, cara penggunaannya sangat mudah dan sangat simpel sekali. Nah, jadi demikian video lagi dari Kanun Masta mengenai Lotus Petal Doppler. Apabila teman-teman menyukai video dari Kanun Masta, jangan lupa like video Kanun Masta dan juga subscribe channel Kanun Masta. Dan apabila teman-teman ingin melakukan pemesanan produk, bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng di bawah supaya teman-teman tidak tertinggal video terbaru dari kita. Sekian video dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat ya.